Hello guys, kita tengok depan. Abang aku cakap ada benda merah guys. Tapi kawan aku ni cakap itu plastik. Nampak itu macam plastik. Tu plastik tu. Kau kan tengok nanti. Tapi dalam tu ada apa? Kau kata. Ayo pergi. Kau kan tengok. Lari. Ya mah jom kita duduk lepak taman kita cerita hantu. Mana? Orang tengok kawan aku ni dia takut kan. Dia takut hantu. Orang patutnya takut awak kan. Betul kan guys? Tapi dia takut hantu. Dia ada apa? Hantu mana wujud? Siapa nak dengar cerita hantu? Tapi taklah seram mana. Tanah. Yorang ni. Kita hantar dekat YouTube. Biar kita tengok. Budak ni dia takut hantu sebenarnya. Okey, aku nak cakap pengalaman aku kena kacau dengan hantu lah. Tak, sebaik aku belajar dia korang macam ni. Macam ni lah. Okey, waktu tu aku tengok. Taklah seram sangat, Ama. Aku tengah pergi tu kan. Ni kisah aku kena yang sini. Kena hantu ketuk-ketuk lah. Aku kena ketuk kat pintu lah. Terbunyi lah. Lepas tu kita orang babak lah. Seram ni kau. Okay. Kau dengar ada bunyi eh. Berhenti. Bila-bila macam ni. Aku tengah mengasik kat luar. Kat depan eh. Bukan kat luar sana. Aku mengasik kat depan. Lepas tu tiba-tiba dia ada orang ketuk pintu. Kata aku tengok kat luar tadi, aku tengok kat situ ada orang kata aku sebenarnya itu kawan aku. Tapi aku ingat kan yang ketuk pintu tu hantu rupa. Hantu ketuk? Aku ingat kan bukan hantu tapi kawan aku tu. Sebenarnya dia cakap dia tak ketuk pintu. Tapi dia terang bubu itu kan? Bila aku tengok, aku tengok balik tak ada orang. Tak ada dengar suara benda lari. Lepas tu, aku apa lagi aku berlari masuk bilik. Lepas dia kejadian benda tu, kita orang kekacau. Ada orang cakap plastik lah, apa lah. Tak boleh kawan kita orang. Tu belakang sana tu. Tu kan, tu belakang sana tu, belakang rumah kita orang. Ada macam, ada benda cakap. Dia macam baling plastik lah. Banyak-banyak lah. Lepas tu ada orang ketuk pintu kuat lah. Tung, tung, tung lah. Macam tu lah. Payung dia tu ada di satu pengalaman ni. Waktu tu aku tengah macam gini eh. Ayah aku tengah gini. Ayah aku kata ibu aku kata semua masuk bilik. Ayah aku macam hantu. Aku pun masuk bilik. Lepas tu bila aku keluar kan dengan adik aku kan. Tiba-tiba orang ni ayah aku kata tadi dia kerja hutan kan. Dia pergi dekat hutan. Takkanlah pergi kat bandar pula kan. Gila. Lepas tu dia pergi lah. Lepas tu kawan-kawan ayah aku cakap dia borak dengan ayah aku. Tapi ayah aku tak cakap kalau kat dalam hutan. Lepas tu mulalah kena kacau. Lepas dia kena kacau tu kan. Sini. Mula-mula ayah aku dekat lakan sekali. Ayah aku kata lah. Kawan aku. Betul buat pandang kawan ayah aku pandang belakang dan tengok muka dia hitam. Tak ada muka. Lepas itu tu kita orang kena kacau. Adik aku cakap dia kena kacau. Pula-pula ada stop lah eh. Stop kejap. Ada seekor anjing di sana. Anjing di sebelah. What the fuck? Anjay. What the fuck? Anjing viral kan? Okay guys. Lepas tu. Adik aku kata tadi waktu di hutan. Ada hantu dia nangis lah. Kop! Macam-macam kacau.
Korang stop kejap eh. Sampai kali ini je eh. Sebab saya nak pergi kacau anjing ni. Bye-bye. Assalamualaikum.